kita keprihatinan terhadap prestasi Persib yang terus menurun dari pertandingan ke pertandingan. Ya kita ingin nggak mau seperti itu lagi gitu. Jadi kita ngadain aksi supaya Persib lebih bagus. Dan kita ultimatum untuk lawan Persipura besok, Persib nggak boleh kalah apapun caranya. Iya. Persib kurang taruhlah Persib kurang pemain, tapi itu bisa disiasati dengan semangat juang yang tinggi. Bisa adu-adukan, ya bisa diganti semangat juang materi pemain yang di tengah kurang bagus. Jadi kalau besok sampai Persib kalah lawan Persipura, kita akan melakukan aksi duduk di pintu keluar mobil Persib sampai minta pertanggungjawaban, sehingga Persib nggak bisa keluar besok kalau besok Persib kalah.